sehingga mereka lupa. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup, Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mengatakan permasalahan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL memang masih menjadi semacam pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup. Karena selama ini Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan nakal karena tidak adanya peraturan daerah soal AMDAL. Kondisi tersebut juga membuat para pengusaha menyepelekan pembuatan dokumen AMDAL. Mampu dan bisa untuk eksekutif maupun dewan ini bisa membuatkan perda AMDAL, perda ETH dan perda persamaan itu, sehingga ini mampu mensinergikan antara semua kegiatan dari tiga kapit ini, bahwa garis besarnya adalah Siswono berharap eksekutif dan legislatif segera melakukan pertemuan untuk membahas perda AMDAL. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.